Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di channel Mozapi. Ini sekarang saya sama teman-teman di sini mau main badminton ya teman-teman. Nah ini ada Pak De lagi lari ya, lagi pemanasan. Ini ada Pak RT kita, Pak Farid. Kemudian Pak Herman yang agak jauh ya. Kita mau main raket ya, mau main badminton. Cuman ini ada sedikit keanehan teman-teman. Kalau kalian perhatikan di sini netnya itu transparan ya. Ini sebenarnya ada net ini. Nih kalau kalian lihat, ini netnya ini, ya. Jadi netnya ini terbuat dari tali rapia, teman-teman. Mana? Oh iya, ini pembatasnya kalian perhatikan. Nah di sini ada batu. Ya. Nah kita lihat di sisi sebelah kanannya juga sama persis ya, dipasangi batu. Nah ini hasil karya dari Pak RT, Pak RT Farid. Sebentar agar lebih jelas. Kita lihat mukanya. Oh ini dia. Siap, orang, assalamualaikum. Mirip orang Jepang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arigato, gozaimasu. Ada keturunan Jepang, Pak? Insya Allah nggak ada. Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Ya, bagus berarti. Melayu, Pak. Melayu ya? Oh iya. Oke, ikuti terus ya, teman-teman. Saya juga nggak tahu nih masih ada yang bakal datang apa enggak ya. Rencananya sih kita berlima atau berenam ya. Cuman ini baru empat orang. Jadi nggak ada wasit. Oke, kita coba ikut pemanasan dulu sama Pak De ya, dua kali putaran aja. Yuk. Nah, ini nih, ini dia nih. Pak Herman ini. Ini Pak Herman namanya nih. Oh, kalian bisa lihat ya. Banyak yang bolong. Lokasi ini, aduh saya capek baru dua putaran dong. Kita di perumahan Gading Elok, Satu Karawang ya. Oke, yuk kita mulai yuk mainnya. Hei. Siap. Siap. Hei. Hei. Iya benar. Entar malam udah pegel. Kalau tidur itu yang paling ini nih, baru tidur karena asam. Hai. Aduh. Hai. Aduh, Pak, sorry, Pak. Asik. Ya, teman-teman, ini baru selesai ya. Dan tim yang memenangkan pertandingan ini adalah tim saya. Yoi, saya berpasangan dengan Pak Ade. Gimana, Pak? Aduh, capek. Capek ya, perjuangannya capek. Butuh perjuangan ya. Lawannya berat. Lawannya berat, iya. Berat badannya, mana? Oh, itu tuh, belah sana. Sampai 80 kayaknya berat badannya. Ini, kita ada pemain baru ya, dua orang nih datang. Kita perkenalkan dulu ya, soalnya tak kenal maka tak sayang, kata orang sih gitu. Iya. Ini dia. Dari Cina. Dari Cina. Ya. Tim dari Cina, satu lagi dari mana ini, Pak? Bangladesh? Dari mana? Dari India. Oh, India. Afghanistan, Pak. Iya, ini namanya siapa, Pak? Namanya, Pak? Amir Khan. Amit Khan. Apa Amin Khan? Silakan tinggal pilih mau raket yang mana ya. Bebas. Bebas. Ini jadi main tapi nggak bawa raket gitu, nggak apa-apa sih. Ini disensor ya. Disensor. Milih raketnya. Oh gitu. Karena nggak bawa raket. Ya udah, siap. Raketnya patah. Ini tim lawan saya ini. Dari Jepang. Ya. Jepang apa Padang? Jepang benar, Mas. Ini Padang ini. Ya kan? Nah, ini dia tim lawan yang sangat sengit.
tadi barusan yang menang Insya Allah sebenarnya aneh sebenarnya. Makanya dapat kopi ngopi. Wis. Tadi kan mah ele pada nang. Ai. Abdi nu ngalah. Budi. Mending gaya. Heeh, penting gaya. Oh, gaya. Tadi mah lain kalah. Naon? Ngalah. 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 Oh iya. Gitu. Oh, iya. Yang batur makan tapi ada ngalah. Perasaan sedih enggak, Pak? Di dalam pikiran. Gitu. Enggak, Pak. Tapi itu kayaknya nangis. Waduh, ini sedih apa nangis? Enggak, salah saya pertanyaannya ya. Iya. Kayaknya aduh. Itu boleh diseduh, Pak, itu kayaknya, Pak. Ini kopi, oh. Pak. Kopi Lampung apa kopi Padang? Yang kemarin begadang ya. Kopdar. Wih. Iya. Oke, oke, siap. Kita tunggu seduhannya. Ini kita lihat tim yang kedua. 4-1. Ini tim dari Korea. Korea Utara lawan Korea Selatan. Maaf ya, saya lewat. Wasit. Wih, mantap. Cemesannya luar biasa, melewati net tapi lewat bawah. Mantap nih. Oi, luar biasa nih. Apa sorry? Akhirnya lo. Yuk. Oke, saya minum dulu. Dan ini langsung aja saya tutup ya, teman-teman ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jadi video ini tuh cuman ya apa ya? Vlogging olahraga aja kali ya. Daily vlog ya. Tepatnya gitu sih, bukan petualangan. Intinya ya seperti biasa ya. Sebelum saya tutup, saya mau ngasih pesan ke kalian semuanya. Dimanapun kalian berada, sesibuk apapun aktivitas kalian, jangan lupa sempatkan waktu ya minimal seminggu sekali untuk berolahraga, teman-teman. Supaya badan tetap fit, terlebih di situasi yang sedang pandemi seperti ini ya. Jadi tubuh kita harus fit, stamina kita harus kuat ya untuk melawan virus-virus yang masuk ke dalam tubuh. Itu aja pesan dari saya. Mohon maaf bila mana ada saya salah kata ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya masih di channel Mozapik dengan saya Dika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi lagi, nyoklat lagi. Bismillah. Hmm.